Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dah aku tidak bersembang pasal filem. Okey, so hari ni aku nak berbicara pasal sebuah filem yang baru saja aku tonton dekat Netflix, iaitu ni ha. Project Power. Okey, tak apa kot. Okey. Tak apa kot. Okey. Tak apa. Okey, tak apalah. Okey, tapi Project Power aku dah tonton habis, nampak tu. Dia merah nak habis lah. Okay, so aku baru selesai tonton cerita ni dan aku boleh katakan filem ni memang gini. Okay, sebelum aku bercerita lebih lanjut pasal cerita Project Power ni, okay, basically aku nak beritahu dulu yang apa yang aku akan cakap ni mungkin akan ada spoiler. So, be careful. Kalau kata belum tonton, jangan teruskan tengok video ni. Okay, tengok video-video aku yang lain dulu. Okay, sebab kalau kata tengok video ni satu lagi terkantoi dan terbuka dan terdedah spoiler-spoiler tu, apa nak marah kan. Jadi skip dulu, berhenti dulu, pergi tonton filem ni, lepas tu baru kita layan dan sembang. Okey. Okey. Project Power ni ialah sebuah filem yang menggandingkan dua pelakon hebat lah. Pertama sekali kita dalam ni dah ada Jamie Foxx, okay, dan juga apa ni Joseph Gordon-Levitt. Okay, kalau kita nak tengok, lama jugalah kita tak tengok apa ni Jamie Foxx dan juga Joseph Gordon-Levitt ni. Dan setahu aku, mereka dua ni tak pernah bergabung dalam satu filem. So Project Power ni mempertemukan mereka lah, dua orang ni. Okay, so basically kalau kita tengok dekat trailer filem ni, filem ni mengisahkan tentang sebuah pil. Okay, pil ni bila dia ambil, bila seseorang itu ambil apa ni pil ni, dia akan dapat satu kuasa, satu power yang mana pada setiap orang berbeza. Maksudnya ada yang akan dapat power kebal, ada yang dapat kuasa loose apa ni, kuasa invisible, ada yang dapat kuasa boleh keluarkan apa ni, keluarkan benda macam Wolverine tu kat tangan dia lah, macam-macam. Okey, setiap kuasa-kuasa ni okey mimik kepada haiwan. Pasal apa? Sebab pil ini sebenarnya dibina, okey, dibina daripada proses-proses pertahanan haiwan. So semua kuasa-kuasa haiwan ni diadapt masuk ke dalam pil. Pil tu kita ambil dan kemudian kita akan dapat kuasa tu. Tapi okey, pil ni okey dalam filem ni lah diceritakan yang sebenarnya masih dalam tahap uji kaji. So sesetengah reaksi pil ni akan menyebabkan seseorang itu meletup, meledak. Okay, so tidak semua orang akan dapat power lah. Okay, story dia lebih kurang macam tu lah. Okay, kita mengisahkan tentang dua orang. Okay, satu watak Jamie Foxx ni. Okay, dan satu lagi watak Joseph Gordon-Levitt ni. Okay, pada awal-awal cerita, dua watak ni, okay, Jamie Foxx ni memegang watak sebagai seorang askar. Okay, yang kita awalnya memang kita tak tahulah pasal apa dia ni sibuk pergi cari orang yang duk jual pil tu. Kita tak tahu. Okay, lepas tu Joseph Gordon-Levitt pula pegawai watak polis. Polis yang memang sampel gila lah. Okay, dua-dua ni pada awal cerita ni memang tidak berkait langsung, tapi masih berkisar di dalam apa ni kawasan New Orleans lah, sebab semua kisah ni berlaku di situ. Selepas itu di pertengahan cerita, Spoiler, jangan sebenar kata berhenti, tak. Okey, kalau tak nak dengar, berhenti. Okey, spoiler. Okey, pada pertengahan filem tu barulah kita tahu yang sebenarnya Jamie Foxx ni apa ni, dia sedang mencari anak dia yang diculik oleh pembuat dadah ni lah. Okey, dan juga pada masa yang sama, takdir okey mempertemukan watak Jamie Foxx ni dan juga Joseph Gordon-Levitt ni. Okey, so mereka berdua ni okey mulalah mencari anak Jamie Foxx ni dan juga menyelesaikan masalah dadah yang memang agak berlulasalah, sebab ni pil ni kalau disalahgunakan ada yang guna untuk merompak bank, ada yang guna untuk benda-benda jahat kan. Okey, bagi aku filem ni sebab ianya adalah terbitan Netflix. Okey, so kita memang expect lah yang memang filem ni kita tak boleh layan seperti mana filem-filem di program. Pada aku filem ni memang boleh dikatakan boleh layan. Okey. Permulaan dia pun memang terbaik.
Okey, awal-awal kita ada action. Action ni pula memang panjang. Action ni memang puas hati sebab kita ber kita menonton sebuah filem yang bercerita tentang superpower. Okey, superpower dan juga macam mana ability seseorang itu untuk adapt kepada superpower tersebut. Okey, aku memang cukup suka. Awal-awal sekali itu ada satu scene yang apa ni dekat rumah tu yang mana dia makan pil tu dia terus jadi kuasa api. Ha, itu antara scene-scene yang memang menarik lah. Lepas tu dekat pertengahan pun kita akan tengok pelbagai manusia yang makan pil tu dia punya reaction dia berbeza-beza. So bila berbeza-beza ni tak adalah bosan sangat. Ha, ada yang jadi besar, ada yang meletup, ada yang dapat power yang unexpected kan. Ha, so memang enjoy lah dekat situ. Story dia pula memang ringkas. Okay, awal-awal tu hanya cerita pasal Joseph Gordon-Levitt ni, cerita pasal Jamie Foxx. Kemudian dua-dua watak ni ke depan dan akhirnya bertemu di satu jalan. Okay, simple saja, tak ada sangat jalan cerita yang kompleks, senang faham dan juga enjoy lah dengan action-action dia. Lagipun filem ni ada visual yang memang boleh dikatakan tahap-tahap filem panggung wayang lah. Kan, transformation di antara bila makan pil tu dan dapat kuasa tu memang sangat-sangat hebat. Kerja visual dia memang cukup-cukup power lah. Walaupun cerita dia sebenarnya ringkas sahaja. Mungkin kelemahan yang ketara dalam filem ni ialah kita tak dapat nak tengok background pembuat pil tersebut. Kita tahu dalam filem ni didedahkan yang sebenarnya pil tu ialah spoiler. Okey, ialah pil yang dibuat oleh kerajaan sendiri dan depa edarkan sebagai dadah di New Orleans tu sebagai bahan uji kaji. Tapi kita tak dapat tengok sisi yang lebih besar tentang pembuat dadah tersebut. Nah, so mungkin benda tu akan di-explore lebih lah kot dalam filem-filem apa ni sequel nanti kalau ada kan. Sebab aku nampak macam Project Power ni is like macam apa cakap macam the beginning lah, story tentang pertemuan watak Jamie Foxx dengan Joseph Gordon-Levitt ni. Mereka bertemu, mereka berkenalan. So mungkin di masa depan dalam sequel nanti kot kalau ada, mereka mungkin akan menyelesaikan misi-misi yang lain. Okay. So sebagai sebuah filem yang permulaan yang mungkin digunakan untuk memancing penonton, aku rasa Project Power berjaya. So I really hope that in the sequel nanti kalau ada, watak Joseph Gordon-Levitt ni dengan watak Jamie Foxx ni akan dikembangkan dengan lebih baik lagi. Sebab filem ni pengembangan watak dia memang agak kurang lah. Okay, sebab memang kalau kita tengok mula-mula saja filem tu memang terus dimasukkan watak-watak, tapi background watak tersebut memang sangat kering. Maksudnya kita tak dapat nak lihat apa life watak polis ni, apa life watak tentera ni. Kita hanya ada sikit-sikit flashback, tapi flashback tu kelihatan tidak mencukupi lah. Okay, so bagi aku, okay, Project Power ni aku boleh kasi 4 bintang daripada 5. Okey, memang enjoy dengan visual dia yang cukup mantap, dengan lakonan dia yang boleh tahan, dengan action dia memang tahap yang terbaik lah. Okey, sebab filem ni filem superhero, tapi bukannya superhero bad versus yang baik ke tak. Dia tentang dadah dan juga kuasa superpower. Okey, so filem ni memang boleh layan. Sekejap je, memang 1:50 kalau tak silap kan. Jadi memang boleh layan, enjoy dan juga cukup menarik lah untuk ditonton. Okay, so pendapat aku ni mungkin berbeza dengan hampa semua. Okay, kalau hampa ada pendapat yang lain, mungkin ada sesuatu yang nak berkongsi pasal Project Power ni, jangan lupa tinggalkan komen hampa semua di ruang komen. Okay, di ruang komen. Dan sebelum tu jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga share video ni jika menarik. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kalau berjaya mendengar sampai hujung review ni. Maafkan aku kalau kata review-review ni tak berapa nak kemah kata. Okay, aku cuba untuk menyampaikan apa yang terbaik. So itu sahaja, kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.